Sebut saja ular kobra, pasti banyak yang membayangkan ular yang banyak ditakuti, karena memiliki racun yang bisa membahayakan kita. Sering kali kita mendengar, kasus rumah yang dimasuki ular seperti ular kobra. Dan sangat tidak dianjurkan bagi penghuni rumah, untuk mengambil tindakan sendiri dalam menangani hewan tersebut. Jika hewan berbahaya seperti ular masuk ke dalam rumah, jangan coba-coba bertindak sendiri. Tapi mintalah bantuan pihak berwenang seperti Bombay yang tahu bagaimana menghadapi situasi tersebut. Biasanya, hewan yang masuk ke rumah, yang ditangkap oleh kebakaran, tidak akan dibunuh. Sebaliknya, hewan-hewan ini akan dibawa ke tempat lain, atau dilepas ke tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Baru-baru ini ada saring dari laman JPBM Bomba Welfare Association yang menampilkan satu video yang direkam saat tim Bomba melepaskan seekor ular yang ukurannya sangat besar. Dalam video tersebut, seorang anggota Bomba terlihat membawa ular kobra sambil memegangi kepala ular dengan erat, sebelum melepaskannya. Situasi menjadi lucu bercampur cemas, ketika teman-teman berteriak untuk melarikan diri segera setelah mereka melepaskan ular itu. Mereka khawatir ular itu akan berbalik dengan cepat, dan mengejar mereka. Bagaimana dengan Anda, jika terpaksa harus melalui acara ini? Berkat kebakaran yang menyelamatkan nyawa manusia, juga nyawa hewan.